Channel sekarang kita ada di salah satu rumah makan yang ada di Arte Wicara, tempatnya namanya Kedai Diva. Kita bakalan review makanan yang ada di sini. Untuk itu mungkin bertanya dari makanan seperti apa, kita lihat ke dalam. Bikin akunya tuh dari tahun 2012, cuman untuk aktif dan fokus itu baru sekitar 4 atau 5 bulan lalu. Kebetulan kan saya sering ikut kegiatan tuh jalan-jalan keluar, jadi saya sekalian nge-vlog buat konten gitu. Tapi hari ini saya lebih banyak ke makanan. Jelek banget. Terus akhirnya kamu menemukan titik di sekitar kamu tuh mulai kapan? Pokoknya semenjak towernya ada, kita jadi seperti ini. Ada berapa titik di sekitar kamu? Kalau di tempat untuk upload sih ada kampung yang untuk upload sih semuanya bisa di kampung. Tapi kalau di tempat tinggal saya ya ada hanya ada titik tertentu sih, dan itu istilahnya GSM geser sedikit mati gitu loh mas. Jadi artinya tuh dijamin gitu aja, nggak bisa digeser. Jadi kalau digeser ya udah sinyalnya hilang. Dan itu sinyalnya cuma satu doang, satu batang doang. Nah, gitu. Jadi terpaksa kamu geser ke kampung lain. Iya. Kamu tuh di kampung atau di tempat lu banyak? Ada berapa? Kayaknya cuma sendiri deh. Tapi kalau di kampung lain tuh kayaknya ada. Tapi di titik yang biasa kamu upload tuh biasanya berkumpul banyak? Berapa orang ya dalam? Banyak itu bisa sampai 10-15 orang, karena memang di tempat itu ada tower. Jadi ya sudah, kita nongkrong di situ aja, karena towernya kan dekat tadi tuh, itu sekitar 100 meter dari tempat tadi. Kalau bisa ya, untuk carinya internetnya sendiri, itu lebih, kalau boleh di seluruh daerah tuh dijangkau, biar kita yang di pelosok juga dapat, yang di bagian pusat kota di sini juga dapat, biar kita yang butuh, yang atau ada beberapa teman yang bekerja lewat internet tuh gampang gitu, nggak susah-susah.